Puasa Arafah. Puasa Arafah adalah salah satu puasa yang disunahkan di dalam Islam. Puasa itu dibagi, puasa sunnah itu dalam Islam dibagi tiga. Ma yataqarraru bi taqarruri sinin, wa ma yataqarraru bi taqarruri syuhur, wa ma yataqarraru bi taqarruri asabi'. Ada namanya puasa sunnah tahunan, ada namanya puasa sunnah bulanan, dan ada namanya puasa sunnah mingguan. Maka puasa Arafah ini kategorinya puasa tahunan. Apa itu puasa Arafah? Puasa Arafah adalah puasa yang dikerjakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Puasa Arafah itu puasa yang dikerjakan pada tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Kalau sebelumnya 8 namanya puasa tarwiyah namanya. Kalau tanggal 8-nya. Nah, berbicara puasa Arafah ini sehari sebelum Idul Adha begitu. Itu Arafah. Maka puasa Arafah ini adalah puasa paling tingginya daripada puasa sunnah dibanding yang lain-lain. Bahkan ada ulama yang wajibin itu. Sampai istri bila puasa Arafah izin sama lakinya, "Bang, saya besok mau puasa Arafah." Kata lakinya, "Gak usah." Lakinya. Maka bab ini boleh dilawan. Artinya enggak nurut, masih dituntut saking tingginya nilai puasa Arafah. Padahal sunnah, amal laki wajib. Itu begitu. Dan puasa Arafah ini memiliki fadilah. Kalau berbicara fadilah, diampuni dosa 2 tahun. Tentu min shagairid dzunub. Kenapa 2 tahun? Bila Asyura tanggal 10 Muharram 1 tahun. Sebab antara Musa dan Nabi Muhammad itu tinggian Nabi Muhammad. Maka bila Musa 1 tahun, Nabi Muhammad 2 tahun. Maka ini kenapa puasa Arafah memiliki nilai yang sangat tinggi dalam agama. Nah, lalu tanggal 9 ini berangkat dari kapan? Ya tentu dari tanggal 1 Dzulhijjah. Satunya kapan? Begitu. Nah, tanggal 1 itu berangkat dari mana? Tanggal 1 itu berangkat daripada hilal bisa dilihat atau tidak di akhir Dzulqa'dah. Begitu. Bila kemudian di malam 29, malam 30 itu tidak nampak, bulan itu enggak dapat, maka fa'akmilul iddata, maka harus 30 hari Dzulqa'dahnya, sehingga bisa mundur menjadi sehari. Tapi bila nampak, maka 29 umur Dzulqa'dahnya, sehingga 30 Dzulqa'dah, bukan 30 tapi 1 Dzulhijjah. Bila ini terjadi, seumpama bagaimana Arab Saudi berbeda dengan kita, apakah Idul Fitri ataukah Idul Adha, maka kita ini dikhitabi oleh agama bukan mengikut Arabnya, tidak, tapi mengikut Islamnya, mengikut ajaran nabinya, begitu. Dan ajaran nabi itu disesuaikan mengikuti di mana kita ada. Inilah salah satu rahasia Islam datang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam datang sebagai misi rahmat bagi semesta alam. Kalau kita harus ngikut Arab, saudara, saya mau tanya. Ini yang hadir di Masjid At-Tawab ini udah sholat maghrib belum? Hah? Udah sholat maghrib belum? Hah?
Udah, enda sah sholat saudara. Sebab di Arab masih asar. Di Arab masih siang. Di Arab masih siang. Kalaulah kita nyontoh Arab, begitu alasannya. Kalau kita nyontoh Arab, bedanya 4 jam. Kita jam 7, 6, 5, 4. Jam 4 di Arab. Jam 4. Belum maghrib, belum. Maka sholat kita tadi tidak sah. Kenapa? Karena di Arab belum maghrib. Belum. Tapi bukan begitu ajaran agama. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalaulah kita ada di Arab, maka kita ngikut Arab. Sekarang kita ada di Arab, ya kita enggak sholat maghrib, belum, ada di Arab. Begitu, ada di Arab. Tapi kalau kita ada di sini, ya kita harus maghrib dan udah kelewat, udah isya, begitu. Begitu puasa Arafah. Bagaimana bila kita berbeda dengan Arab? Nah, ketika Arab itu sudah dapetin hilal, anggap deh Sabtu begitu ya, atau Jumat barangkali. Umpama bedalah dengan Arab. Kalau kita lebaran Minggu umpamanya, berarti kan Arafah Sabtu. Seumpama Arab Jumat, begitu. Arab Jumat, wukufnya. Begitu. Wukufnya. Berarti lebarannya Sabtu. Seumpama kita umpamanya lebarannya Minggu, berarti Sabtu Arafah. Arab sementara udah lebaran. Ini bagaimana? Maka kita adanya di Indonesia, maka mengikuti peraturan yang ada di Indonesia. Begitu. Seandainya masalahnya mereka wukufnya Jumat, loh kenapa kita puasa Arafahnya Minggu? Kita enggak dapat hilalnya. Untuk menanggalkannya enggak bisa. Maka karena enggak bisa, kita beda tanggal. Begitu. Maka tidak perlu kita mengikut Arab kalau beda Idul Fitri. Kecuali kita adanya di Arab, baru kita ngikut Arab. Duta besar Arab adanya di Indonesia, sama ngikut kita, enggak ngikut Arab. Dia sholat Id ngikut kita, walaupun di Arab seumpama Sabtu lebaran umpama, kita Minggu, maka dia sholatnya Minggu. Kenapa? Karena dia faham, dia ada di bumi yang dia ijak, peraturannya terkena di situ. Maka kita harus ikuti itu, begitu. Itu di antara aturan. Oleh karena itu, andai kita beda dengan Arab satu saat wukuf ataupun lebaran atau apa saja, maka kita harus mengikuti apa yang ada di kita punya negeri. Begitu. Karena ini di antara peraturannya. Bagaimana kalau kita puasa Arafah ini punya utang Ramadan, masih punya utang, begitu. Apakah boleh dia digabung dengan puasa wajib? Ada dua pendapat ulama, dan kami lebih mengikut kepada yang boleh. Boleh. Niat saya puasa esok hari, mengkodok bulan Ramadan, ibarat ibu men Ramadannya. Emang biasa itu ditantar, entar aja dah, masih sawal, masih lebaran, entar kodoma, entar aja puasa Arafah aja, pas Arafah entar aja Rajab, Rajab entar juga Sa'ban, Sa'ban entar Ramadan. Emang begitu orang demen nyantar-ntar mulu. Gabung aja, gabung. Niat saya puasa esok hari, kodok Ramadan dan puasa Arafah. Namanya two in one. Jadi satu kali kerjaan, dua ganjaran. Kebetulan hari Arafahnya Senin. Tiga. Niat saya puasa esok hari, mengkodok bulan Ramadan dan hari Arafah dan puasa hari Senin. Namanya three in one. Yang di Jakarta udah enggak dipakai yang ada ganjil genap. Ini three in one. Sekali kerja, tiga ganjaran. Tiga ganjaran. Silakan. Wa inna malikul limri'in manawa. Ini ada dalilnya, ada dalilnya. Ada orang enggak mau digabung, saya mau enggak mau digabunglah kodok-kodok aja. Iya monggo juga. Ada itu dalilnya, ada dalilnya. Silakan. Sama ada dalilnya, sama. Jadi puasa Arafah ini besar nilainya, bahkan kalau mau jujur
puasa yang paling tinggi diantaranya ba'da Ramadan, saum Ashhurul Khuruf. Dan ini Dzulhijjah ini udah masuk sebetulnya dari Jumat tadi terus puasa. Kalau pengen nikmat tiap hari sampai besok Sabtu puasa, gede ganjarannya. Minggu sampai buka-buka baru di Idul Adha begitu. Itu lebih gede. Tapi kalau malas 2 hari aja. Begitu tanggal 8 sama tanggal 9. Iya 2 hari masih kebanyakan. Sehari aja. Gitu, hari Arafah aja. Masalahnya sehari juga malas. Ya udah suka-suka. Begitu. Jadi Arafah ini besar. Makanya kenapa ganjarannya 2 tahun? Sebab puasa Arafah puasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara puasa Asyura puasanya Nabi Musa, dan Nabi Muhammad lebih tinggi maqamnya dibanding Nabi Musa. Bila Musa maqamnya Kalimullah, tapi Nabi Muhammad itu adalah bukan Kalim, tapi Habibullah, lebih tinggi dari Musa. Musa cuma diajak ngobrol, enggak memandang Allah. Kalau Nabi bukan nelpon doang, nelpon kan cuma suara doang, video call, begitu. Itu lebih tinggi, memandang juga dan mendengar juga. Maka maqam Rasulullah jauh lebih tinggi daripada maqam Nabi Musa. Maka kualitas nilai ibadah lebih tinggi daripada kualitas ibadah Asyura, yang dari sejak Nabi Musa alaihi salam sudah ada puasa Asyura. Begitu. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.